Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah pemrosesan bahasa alami dengan sub materi spell check dengan saya Dewi Soyusiawati dari program studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Apa itu spell check? Ya, pengecekan ejaan. Kenapa perlu dilakukan pengecekan ejaan? Karena sering ada yang salah dalam penulisan, gitu ya. Oke, seperti apa contoh kesalahan-kesalahan yang sering terjadi? Kita tentu sering menemukan kesalahan pada saat kita menulis di Word, ya. Kesalahan pada saat kita menulis di HP, misalnya, banyak sekali ya. Contoh-contoh kesalahan, typo. Nah, ini contoh. Saya ambil sedikit saja. Pada asat ini, hampir semua aspek kehidupan manusia memanfaatkan sistem komputer UTK untuk, nah maksudnya untuk membantu memudahkan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan, dialukan. Nah, kita sudah tahu ya, yang merah-merah itu adalah ejaan-ejaan yang salah. Ini harusnya saat, jadinya asat, ya, terbalik ya, ngetiknya terbalik. Hampir harusnya menjadi hampor. Semua hanya kelebihan. Komputer seharusnya karena ini berbahasa Indonesia tidak menggunakan C melainkan K, komputer. UTK, nah ini juga penulisan singkat ya. Seharusnya kalau dalam tulisan yang baku tidak ada itu UTK. Seharusnya tetap untuk memudahkan, M-nya kurang, kemudian dialukan, harusnya dilakukan. Oke, ini sangat sering terjadi ya, sangat sering terjadi kita alami pada saat kita melakukan pengetikan di pengolah kata. Maka tentunya ini harus diperbaiki. Ya, bayangkan ada berapa banyak mungkin kesalahan yang bisa kita lakukan. Dan itu harus kita perbaiki untuk menghasilkan tulisan yang sempurna, yang baik. Oke, itulah yang dilakukan untuk pengecekan ejaan. Oke. Jadi kenapa kemudian spell check ini adalah merupakan salah satu bagian dari pemrosesan bahasa? Karena memang penting ya. Yang melatar belakangnya adalah seringnya terjadi kesalahan penulisan pada editor teks ya, ini sering terjadi. Kemudian untuk itu perlunya kontrol untuk pengecekan ejaan yang salah, ya. Nah, kita bisa melakukan kontrol untuk pengecekan ejaan yang salah secara manual. Tapi bayangkan seberapa banyak yang harus dilakukan pada saat manusia harus kita harus melakukan pengecekan kesalahan ejaan tadi secara manual, ya. Karena dokumen yang kita tulis mungkin beratus-ratus lembar ya. Pada saat Anda membuat laporan misalnya, laporan kerja praktek, laporan tugas proyek, dan kemudian nanti akan membuat laporan tugas akhir misalnya. Nah, seberapa banyak ya yang harus dilakukan. Oke, jadi tidak mungkin pengecekan kesalahan ini dilakukan secara manual. Oke, nah pada saat kita melakukan pengecekan kesalahan secara manual juga justru tentunya kita membutuhkan sumber pasti sebagai acuan bahwa kata tersebut memang salah dalam penulisannya. Ya, bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya yang benar itu praktek atau praktik? Nah, ya, jadi pada saat proses pengecekan ejaan
tentunya dibutuhkan sumber pasti sebagai acuan. Yang benar yang mana? Praktek atau praktik? Ijazah, ya, ijazah atau ijazah seperti ini. Nah, ya, oke, nah, itu penting. Nah, secara manual ini agak repot ya. Maka untuk itu sistem pengecekan ejaan sangat diperlukan. Oke. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam pengetikan apa saja? Ya, tentunya tadi ya, pada asat mungkin hal itu terjadi dikarenakan antara huruf satu dengan huruf lainnya berdekatan sehingga salah ketik ya. Jadi faktor-faktor yang melatar belakangi kesalahan pengetikan ada banyak. Yang pertama, letak huruf pada keyboard yang berdekatan. Kemudian kesalahan karena kegagalan mekanis atau slip tangan atau jari. Ya, jadi kegagalan mekanis ya atau slip tangan tadi. Kemudian kesalahan karena memang tidak sengaja. Nah, itu ya. Faktor-faktor untuk kesalahan pengetikan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan di sini salah satu metode yang bisa dipakai untuk pengecekan ejaan, yaitu Levenstein distance. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi dalam materi ini saya hanya akan menyampaikan salah satu metode. Levenstein distance. Nah, ini dibuat oleh seseorang yang namanya kemudian dijadikan sebagai nama dari algoritma atau metode yang dia temukan, yaitu Vladimir Levenstein pada tahun 1965. Jadi Levenstein itu adalah nama orang yang menemukannya. Kemudian distance. Nah, distance ini jarak ya kalau dalam bahasa Inggris. Mekanisme pada Levenstein distance yaitu mengoreksi kesalahan penulisan dengan menemukan kesalahan berdasarkan kemiripan penulisan antara teks yang tertulis dengan yang ada pada basis data. Nah, kemudian prinsipnya adalah dengan Levenstein distance ini dibuat suatu matriks yang digunakan untuk menghitung jumlah perbedaan string antara dua string. Jadi ada matriks yang dipakai untuk menghitung perbedaan jarak antara dua string. Ini ya. Oke. Nanti kita lihat. Nah, perhitungan jarak antara dua string ini ditentukan dari jumlah minimum operasi perubahan yang dilakukan untuk membuat string A menjadi string B. Jadi konsepnya adalah dengan Levenstein distance ada jarak yang perlu dihitung antara dua string yang ditentukan dari jumlah minimum operasi perubahan yang dilakukan untuk mengubah string A menjadi string B. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang contoh. Misalnya ini adalah contoh satu kata yang typo. Salah ketik ya. SIET. Kira-kira menurut Anda ini sebenarnya mau nulis apa? Sehingga kemudian yang tertulis seperti itu. Kira-kira mau nulis apa? Nah, yang paling dekat ya, yang paling dekat. Ya, oke. Yang paling dekat adalah ya itu saya. Sebenarnya dia ingin menulis saya, tapi salah tulis. A yang terakhir ternyata ditulisnya T menjadi SIET gitu ya. Tapi bisa jadi juga dia sebenarnya mau menuliskan apa?
selain saya. Bisa jadi saya, nah, bisa jadi saya tapi kurang A setelah Y dan sebelum T. Yang lain juga banyak kata-kata yang mirip dengan kata tersebut yang typo tadi. Misalnya sayap, ya. Kemudian mungkin sapa. Kemudian sayur bisa jadi, ya. Dan seterusnya. Jadi ada banyak kata-kata sebenarnya yang mirip dengan kata tersebut, tapi kemudian salah, ya, dituliskannya salah. Nah, selanjutnya operasi apa yang kemudian dilakukan untuk mengubah kata tersebut menjadi kata yang sebenarnya dimaksud oleh penulis tadi? Jadi ada beberapa operasi dalam Levenson Distance. Yang pertama yaitu operasi pengubahan karakter. Jadi mengubah karakter tadi yang salah. Kemudian yang kedua, operasi menambah karakter. Mungkin ada karakter yang kurang. Yang ketiga yaitu operasi penghapusan karakter, jika karakternya tadi berlebih. Nah, tiga operasi ini yang termasuk dalam operasi Levenson Distance. Ya. Lep. Ya. Oke, ini contoh, ya. Menulis yang menjadi ya, maka M ditukar dengan N. Nah, ini YAMG, ya. YAMG harusnya YAM diubah menjadi N. String kepat menjadi kepada dengan operasi menambahkan A di akhir string. Operasi penambahan bisa di posisi mana saja. Kemudian operasi untuk menghilangkan karakter misalnya, yaitu menghilangkan karakter R pada kata ini. Ya, itu beberapa contoh untuk tiga operasi dalam Levenson Distance. Tahapannya, nah, mekanismenya adalah sistem akan menelusuri teks. Jadi sistem akan menelusuri teks input dan kemudian akan memisahkan teks per kata. Apa ini? Memisahkan teks prosesnya? Masih ingat? Memisahkan teks per kata, tokenisasi, ya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan membandingkan kata-kata yang diperiksa tadi dengan sebuah kamus. Artinya masing-masing kata kemudian diperiksa, dibandingkan dengan kata-kata yang ada dalam database untuk mengecek typonya tadi. Apabila suatu kata tidak terdapat dalam kamus, namun mirip dengan kata tertentu, maka dapat dikatakan bahwa kata tersebut merupakan kata yang salah. Itu ya. Jadi jika suatu kata tidak terdapat dalam kamus, tapi mirip dengan kata lain, maka dapat dikatakan kata tersebut merupakan kata yang salah. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Maka bagaimana ini proses untuk mengetahui bahwa kata itu mirip, bahwa itu adalah merupakan kata yang salah? Dengan metode Levenson Distance tadi atau jarak Levenson, maka di sini kita harus menghitung selisih perbedaan antar string. Ya, selisih perbedaan antar string yang dapat kita ketahui dengan memeriksa apakah suatu string sumber sesuai dengan string target. Ya, kita harus mencari selisih ini. Next. Nah, nilai selisih inilah yang dikatakan dengan jarak. Ya, nilai selisih inilah yang dikatakan dengan jarak.
Oke. Jadi jarak Levenshtein antar string S atau string sumber dan string target adalah fungsi D yang memetakan S, T ke suatu bilangan real non-negatif. Maksudnya bagaimana? Nah, ini ya. Jadi dinyatakan dengan D, fungsi D itu adalah distance. D jarak antara string sumber dan string target adalah string yang pertama dibandingkan dengan string sumber yang pertama, karakter maksud saya, karakter string target dibandingkan dengan karakter pertama string, ya, karakter pertama string sumber dibandingkan dengan karakter pertama string target, ditambah dengan jarak antara karakter yang kedua dari string sumber dengan karakter kedua dengan karakter kedua dari string target, dan seterusnya. Dan seterusnya kita membandingkan karakter ke M dari string sumber dengan karakter ke N dari string target. Nah, bagaimana? Nah, ini. Kita lihat jika ya, jika karakter pertama karakter dari string sumber dengan karakter dari string target berbeda atau tidak sama, maka nilai D-nya diisi dengan 1. Sedangkan jika karakter dari string sumber sama dengan karakter dari string target, ya, jika sama maka diisi dengan nilai 0. Jadi nanti ini masing-masing nilainya 1 atau 0. 1 atau 0, seperti itu. Kemudian dijumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan itulah yang dikatakan dengan jaraknya. Ini. Ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Nah, sekarang kita lihat contoh string input dan string yang akan dibandingkan. Sekarang contohnya adalah ini. Kita punya string input atau string sumber. Ini adalah stringnya Ronaldinho. Kemudian string target. Jadi string target ini yang ada di database ya. Jadi ini input. Ini yang ada di database. Nah, kita akan menghitung jarak perbedaan antara Ronaldinho dan Rolando. Ya, ada berapa nih jarak perbedaannya? Maka dengan fungsi Levenshtein distance, kita harus mengetahui dulu, oh maaf. Maka kita harus mengetahui dulu panjang stringnya. Nah, kita harus menghitung dulu panjang string sumber. Anda lihat di sini panjang string sumbernya ada berapa? Panjang string sumber adalah jumlah karakter. Jumlah karakter dari Ronaldinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka panjang S itu adalah 10 dan panjang string target adalah 7. Ya, jadi tidak sama antara string sumber dan string target. Selanjutnya kita akan menghitung jarak perbedaannya. Tadi pada slide sebelumnya jarak perbedaan itu dihitung dengan membandingkan string pertama pada sumber dengan string pertama pada target. Maka kita akan membandingkan ini R ya dengan R. Oke, sini. Jadi D S, T adalah yang pertama, kita membandingkan D R, R. Jadi ini karakter pertama dari string sumber adalah R, karakter pertama dari string target adalah R. Maka D R, R ya yang ke pertama ini. Begitu juga yang kedua, kita bandingkan O dengan O. Yang ketiga kita bandingkan N dengan L dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang pertama R, R dan R, yang kedua
O dengan O, yang ketiga N dengan L, yang keempat A dengan A, yang kelima L dengan N, ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, di sini karena sering sumber dan string target tidak sama, maka di string ke-8, string ke-8 ini string ke-8, kita akan membandingkan string N, ini string ke-8 ya. Nah, ini string ke-8, membandingkannya dengan string target. Di karakter pada string target itu tidak ada, dinyatakan dengan ini, simbol ini. Ya, jadi di sini D, N, koma tidak ada, karakternya tidak ada di string target. Begitu juga karakter yang ke-9, H dengan karakter tidak ada, dan terakhir 0. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya nilainya berapa? Nilainya ini. Seperti tadi. Kalau sama dikasih dengan nilai 0. Ini juga sama dikasih dengan nilai 0. Ini berbeda dikasih dengan nilai 1. Ya. Ini yang di karakter ke 1 2 3 4 5, di karakter yang kelima dikasih dengan nilai 1. Ya, dan seterusnya karakter ke 8, 9, 10 dikasih dengan nilai 1. Maka selanjutnya dijumlahkan menjadi 6. Nah, inilah yang dikatakan dengan jarak antara dua string. Bisa dipahami? Oke. Bisa ya? Ya, jadi jarak antar stringnya 6. Oke. Itu untuk mencari jarak dengan Levenstein distance. Oke, selanjutnya. Nah, artinya 6 ini menandakan bahwa terdapat 6 operasi yang dilakukan untuk mengubah string sumber ke string target. Jadi angka 6 itu menyatakan jarak, yang artinya ada 6 operasi yang dilakukan untuk mengubah string menjadi string target tadi. Apa saja operasi stringnya? Nah, ini tadi ya, Ronaldinho diubah menjadi Rolando, diperlukan 6 operasi. Yang pertama, mensubstitusikan N dengan L. Ya, tadi ini ya. Oke, ini contohnya Ronaldinho dan nah ini di karakter yang ketiga ini. Maka N diganti dengan L. Yang kedua, mensubstitusikan L dengan N. Nah, yang di sini. Yang ketiga, mensubstitusikan I dengan O ya. Ini I dengan ya, I dengan O. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, menghapus O. Yang kelima, menghapus H. Yang keenam, menghapus N. Ya, jadi ini yang dihapus. Nah, ini. Nah, sehingga hasil akhirnya ini. Oke, paham ya? Next sekarang. Nah, itu tadi untuk menghitung jarak Levenstein dan operasinya yang dilakukan dengan proses rekursif, ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana Levenstein distance dalam matriks. Nah, untuk menghitung jarak tanpa menggunakan proses rekursif, maka kita akan menggunakan matriks. Matriks yang akan dibuat yaitu dengan berukuran N plus 1 dikali M tambah 1.
apa itu N dan M-nya? Jadi N dan M adalah panjang string yang akan dibandingkan. N adalah panjang string yang pertama, M adalah panjang string yang kedua. Oke, algoritma ini berjalan mulai dari pojok kiri atas sebuah array dua dimensi yang telah diisi sejumlah karakter string awal dan string target dan kemudian diberikan nilai cost-nya. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini saya baca dulu. Kita akan mengisikan matriks ya, yang berukuran matriks yang berukuran n plus 1 kali m plus 1 ya, n plus 1 kali m plus 1 ya. Nah, di sini tentunya ada sel-sel yang mau diisi. Nah, sekarang kita lihat dulu. Elemen baris pertama kolom pertama yang di sini. Elemen baris pertama kolom pertama adalah jumlah operasi yang diperlukan untuk mengubah substring dari kata Rolando yang diambil mulai dari karakter awal sebanyak 1 ke substring dari kata Ronaldinho yang diambil mulai dari karakter awal sebanyak 1. Jadi jumlah operasi yang diperlukan untuk mengubah dari karakter pertama menjadi karakter pertama ini berapa? Itu adalah nilai cost-nya. Ya, jadi nilai cost itu diisikan di sel ini. Sel 11. 11 ini. Berarti dari substring dari kata Rolando ke kata Ronaldinho dari R ke R ya. Nah, kalau 1 ke 1 masih mudah. Karena hanya membandingkan karakter 1 dengan karakter 1 di sumber dengan karakter 1 di target ya. Sekarang bagaimana dengan misalkan kita akan mengisi baris ketiga kolom kelima ini ya. Elemen 3,5 artinya baris ketiga kolom kelima adalah jumlah operasi antara ini role ini berarti dari tiga karakter pertama ya dari tiga karakter pertama dari Rolando ya berapa jumlah operasi dari role ya substring yang diambil mulai dari karakter awal sebanyak 3 dengan Ronald. Jadi berapa jumlah operasi dari role akan diubah menjadi Ronald. Ronald. Nah, ini 3, ini yang 5. Kira-kira berapa? Untuk mengubah role menjadi Ronald. Ya, ini sama. Ini sama. Nah, yang tidak sama kan mulai dari sini ya. Ini harusnya N. Ini tidak ada, tidak ada. Berarti berapa? 3 ya. Jadi elemen 3 M 3,5 ini nanti akan diisi dengan nilai cost-nya 3. Karena ada 3 operasi yang dilakukan untuk mengubah role menjadi Ronald. Paham? Oke, berarti elemen MP,Q adalah jumlah operasi antara substring kata pertama yang diambil mulai dari awal sebanyak P dengan substring kata kedua yang diambil dari awal sebanyak Q. Ya, oke sekarang biar langsung lihat matriksnya. Nah, ini dia matriksnya. Ya, jadi ini matriksnya. Ini kita buat dulu matriks ya. Baris, ini baris. Ya, ini baris. Nah, ini adalah string sumber tadi ya. Kemudian ini adalah kolom. Ini adalah string target. Ya, nah, silakan dibuatkan matriksnya. Jadi ini ada
Barisnya ada 7 tambah 1 8, kemudian kolomnya ada 10 ditambah 1 jadi 11. Ya. Dibuatkan barisnya. Nah, kita akan memulai mengisi dari sini ya. Nah, kita akan mulai mengisi dari sini. Nah, ini ya. Ini isiannya. Oke. Sekarang kita mulai mengisi baris pertama, kolom pertama, ya. Yang di sini. Nilai kosnya adalah berapa operasi yang harus dilakukan untuk mengubah karakter R, karakter pertama dari R, Rolando, dengan karakter pertama dari Ronaldinho. R dengan R, karena sudah sama, maka 0. Ya. Sekarang yang di sel ini, kita lihat berapa operasi yang diperlukan untuk mengubah, ya, untuk mengubah R. Ini kan baris pertama, kolom kedua ya. Baris pertama, kolom kedua. Nah, baris pertama, kolom kedua, berarti N1,2. Nah, ini diisi berapa? Baris pertama, kolom kedua, berarti untuk mengubah karakter pertama dari Rolando, R, diubah menjadi RO. Ada berapa? R diubah menjadi RO. Jadi ini R diubah menjadi RO. Ada berapa? Satu ya. Jadi ini R dengan R sama, kemudian di sini tidak ada O, di sini ada O, berarti ada satu operasi yang diperlukan. Maka nilainya 1. Begitu juga baris pertama kolom ketiga. Kita lihat baris pertama kolom ketiga. Baris pertama itu R, kolom ketiga berarti katanya adalah diambil dari 3 karakter pada Ronaldinho. R diubah menjadi RON. Ya, saya tulis lagi di sini. M1,3 berarti R diubah menjadi 3 itu 1 RON, RON ya. 1,3 kita akan mengisi yang di sini. Ya, di sini maksud saya. Ya, RON maka ada berapa? 2 ya. Karena ini. Nah, maka ini isinya 2. Paham? Nah, tadi di slide sebelumnya kita melakukan pengujian untuk M35. Tadi M35 isinya berapa? M35 itu diisi dengan baris ketiga. Baris ketiga itu ROL ya. 35. Kita akan mengisi di sini ya. Ya, di sini. Baris ketiga, kolom kelima, kita akan mengisi di sini. Maka artinya baris ketiga itu kita ambil dari roll diubah menjadi 5. 5 ini Ronald. Nah, Ronald. Ada berapa operasi yang perlu dilakukan untuk mengubah roll menjadi Ronald? Ya, ini RO-nya sudah sama. Yang tidak sama itu L. Ini di sini N. Kemudian ini juga tidak sama karena di sebelumnya tidak ada. Berarti ada berapa? Ya, operasinya, adalah L diubah menjadi N, 1, kemudian menambah A, menambah L, berarti 3. Maka ini nilainya 3. Oke? Paham? Dicobakan satu lagi ya. Dicobakan satu sel lagi. Misalnya kita lihat di kolom ini ya, di kolom ini, di kolom keberapa ini M, satu, 7 ya, 7,2. Nah,
7,2 ini berarti kita mengambil karakter ketujuh dari string sumber di sini. Karakter ketujuhnya berarti ada Rolando. Rolando ini harus diubah menjadi RO ya. Kolom kedua kan RO ya. Ini kolom kedua RO. Nah, berapa nih operasi yang dilakukan untuk mengubah Rolando menjadi RO ya? Nah, RO di sini R-nya sudah sama, ini sama-sama. Yang tidak sama adalah ini. L di sini tidak ada, berarti harus ditambah karakternya. Ini harus ditambah, 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 ditambah. Berarti ada 5. Ya, maka ini hasilnya 5. Oke. Begitu seterusnya. Sampai semua kolom terisi, semua sel terisi. Nah, pertanyaannya adalah jarak dari operasi, jarak dari string Rolando dan Ronaldinho ini berapa? Karena tadi kan konsep Levenson distance ini adalah mencari jarak perbedaan antara dua string, yang mana jarak itu nanti adalah merupakan jumlah operasi yang harus dilakukan untuk mengubah string sumber menjadi string target. Oke. Anda baca yang di sini. Elemen terakhir yang paling kanan bawah adalah elemen yang nilainya menyatakan jarak kedua string yang dibandingkan. Jadi yang mana? Ini. Ya. Jadi ini adalah merupakan jarak antara dua string tadi, string Ronaldo, Rolando dan string Ronaldinho. Oke ya. Nah, ini untuk mencari Levenson distance dengan menggunakan matriks. Sip. Untuk selanjutnya pemahaman Anda silahkan nanti bisa latihan. Yang pasti ini dipahami dulu. Kalau masih ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke saya. Oke ya. Ya, ini implementasi Levenson distance. Ada banyak sekali paper yang menggunakan spell check ya. Ini ada metode lain ya, kesalahan lain. Jika typo yang kemudian spasinya kurang ya, sehingga kata tidak memiliki arti. Misalnya tertulis burung nuri. Nah, ini kan kalau seperti ini kan tidak ada database ya. Yang ada di database mungkin dipisah ya. Burung sendiri, nuri sendiri gitu ya. Kan ada metode lain selain spell check, selain Levenson distance maksud saya. Untuk mengecek typo, yaitu dengan memisahkan string menjadi beberapa kemungkinan kata, kemudian dicocokkan ke dalam basis data. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi memisahkan setiap karakter menjadi dua string. Jadi kalau tadi tertulisnya burung nuri, ini pasti tidak ada di database. Maka metode lain yang bisa dilakukan untuk pengecekan ejaan adalah seperti ini. Karakter pertama dipisah, kemudian sisanya untuk string yang kedua. Kemudian tambahkan dua karakter, ini sisanya. Kemudian tambahkan tiga karakter, ini sisanya. Ditambahkan karakter yang keempat, ini sisanya. Ditambah terus, sampai kemudian nah ini ya. Nah, ini ketemu yang di sini. Jadi kalau ini pasti nanti ada di database. Ya, string ini ada di database. Ini metode lain ya, bisa dilakukan. Oke, cukup untuk materi spell check. Selanjutnya nanti untuk pemahaman, ya tentunya seperti biasa harus ada latihan ya, mengerjakan. Terima kasih. Kita akhiri. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.